saya akan membuat video pembuatan jus. Dan kalian pasti penasaran bukan dengan bagaimana dengan ceritanya. So, ikutin saya. Let's go. Lokasinya depan SD 001, guys. Izin ngerekam ya, Bu. Orang ini aja, Bu. Roy. SMK Pembangunan, Bu. Dia muda kayak gini aja, kan? Kok ngerekam apa? Kok ngerekam apa? Itu bakar. Maksud bakar kau? Roti. Di mana rame tapi? Karena dekat di situ di Pembangunan. Rame tapi, Boy. Enggak. Makan corak biar lama, Boy. Apa lagi? Kita kopi itu ke Instagram kabelnya. Santai lah, Boy. Sebelumnya dijualan di rumah. Iya, kalau buat sendiri bukan ngevlog makan namanya, Bu. Kayak nge-review gitu kan. Apa lagi, coy? Ini guys, buah-buahnya segar-segar. Kalau mau datang di depan 001 ya, guys, depannya biar rame, Bu. Oh, kayak ada kemarin di 001 itu kayak gitu. Ada, Bu? Ada. Kapan? Sebelum oh, sebelumnya? Aku di apa aja dari situ. Oh. Pokoknya yang ngomong-ngomong kayak juga. Oh, iya. Saya lebih bersih. Menurut aku pakai api apa enggak? Menurutmu? Apa pula kau ada? Sama ya? Sama lah, ya sama. Cuman karena apa ini kayaknya di anti gorengnya. Udah kelas. Nanti ngirim-ngirim lagi ya. Iya lama. Agak recok, guys. Dan ini es batunya, ini buah-buahnya. Satu aja kan? Iya, Bu. Karena ada cara buat nasi goreng gitu ya? Nah, iya. Ini anak apa? Roti bakar.
apanya? Yang penting kata bapak boleh apa aja, walaupun resolusinya gimana gitu, yang penting ada hasil rekamannya. Iya. Iya, berapa nilai? Mau ngerinci di mana ngerinnya? Ini guys. Ini kok cobain dari sini, gimana ya? Bentar, boy. Ini guys. Ini jusnya. Gak bisa dia. Gak bisa jadi YouTuber. Manis. Kata-kata manis dikeluarkan. Seperti rasa apel pada umumnya, guys. Mantap.